Kembali lagi bersama saya, Belengkung Aluminium. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang cara pasang roda pada jendela geser, yang mana ini untuk jendela geser menggunakan bahan sliding door. Untuk rodanya juga roda yang gede. Dan untuk cara pemasangannya, ya, ini kita pasangkan pada ambang bawah. Ya, lanjut. Caranya kita sambungkan pada tiang polos dan tiang kait, yang mana pada ambang bawah kita masukkan langsung untuk roda, dan berikut untuk pemasangan sekrup untuk pengaitan roda, yang mana untuk lubang sekrup tadi sudah dimal. Ini sudah terpasangkan, tinggal penyetelannya nanti diatur pada pemasangan jendela. Untuk berikut karena ada dua roda, ini yang satu terpasangkan pada penyambungan tiang polos pada ambang bawah atau tempat penaruhan roda, dan yang satu kita pasangkan pada penyambungan ambang bawah material ke tiang kait. Caranya sama, kita masukkan sekrup untuk mengaitkan roda dan ambang bawah sama tiang kait. Sudah terpasangkan untuk kedua roda. Ini untuk penyetelannya nanti setelah terpasangkan menyusul kalau sudah dipasangkan pada kusen. Demikian sobat semua untuk cara pemasangan roda pada jendela geser. Semoga penayangan ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat tentunya